di Parlemen City. Kali ini gue bakal review satu koil buatan orang Bogor ya, dan dia sekaligus wakil dari komunitas Jawa Fever yang ada di Bogor. Dia buat koil pusat ya, dan dia jual di satu tempatnya itu dua pcs satu pasang berarti ya. Dan dia udah taruh koilnya ke beberapa pastor yang ada di Bogor, walaupun nggak semuanya, mungkin beberapa pastor udah ada dia taruh ya koilnya ya. Dan untuk pembelian, jika kalian sudah nonton dan ingin membeli koilnya, di bawah deskripsi udah buat rollingnya, nanti kalian tinggal klik aja, dia jual di Bukalapak ya. Dan kita langsung lihat aja, ini dia King Koya Pusat Klepton P1. Berarti kalau ada bacaan Pusat Klepton P1, dia bakal munculin lagi ya yang P2 nya doain aja. Di sini ada bacaan for double coil. Nah, selagi gue pakai satu coil, mungkin gue dikasih satu coil. Lumayan. Kita langsung aja tes seberapa galaknya, apakah keluar favornya, apa manisnya bakal keluar. Kita langsung aja coba King Coil. Ya, ini dia tampak dekatnya King Coil full set Clapton. Ya, di sini gue dapat satu pcs. Dan ini dia tampak dekatnya Coil King ya. Di sini juga gue belum coba, dan di sini gue pengen buktiin juga kalau misalkan flavornya King Coil itu bakal keluar, manisnya bakal keluar, dan yang ditunggu-tunggu suara merepet-merepetnya itu ya. Kita coba aja langsung pakai ke RDA. Ya, udah gue pasang di RDA Alexa. Kita lihat dulu. Buka biar tahu ya om dapat omnya berapa. Biasanya kalau misalkan belum ganti, ngeri omnya nggak keganti. Cuman kalau yang dual coil, dia biasanya dapat 0,18 sampai 0,22 ya. Tapi gue nggak tahu, gue coba di single coil dapatnya berapa ohm. Masukinnya susah juga. Oke. Chip. Gua dapat 0,34 ya. Atau memang gua kurang rapi, atau memang belum dibasahin kali, coba gua basahin dulu. Kapas gua pakai Holy Fiber. Liquid tidak asing lagi, Mr. Boron. Langsung dapat di watt 35.9 ya. Wow, suaranya itu yang ditunggu-tunggu ya. Kita tes lagi. Wow, gila, udah kayak motor 2 tak aja ya. Wadaw, mantul. Oke, tapi tetap gue pakai single coil, gue dapat di 0,34 ya. Kayaknya gue kurang rapi atau kurang apa. Oke,
Langsung aja kita tes. Ya, sekarang gua coba aja ya, langsung coil king. Pertama, manisnya keluar, flavornya kedua lumayan, dan ketiga buktinya sudah terbukti ya. Wow, kita deketin mic ya supaya kedengeran suaranya. Garang cuy. Ngebul juga. Coba ini kan tadi gua dapet di running di 35,9. Gua pakai di 32 ya. Gua coba. Segar. Mantep. Gak bakal gagal. Coil yang harganya di bawah rata-rata 50.000, dia jual 2 pieces. Gua rasa lumayan ya buat di double coil. Ini gua coba di single coil dan flavornya lebih kerasa, manisnya kerasa, mungkin untuk suaranya ini single coil, dan kalau di dua coil bisa lihat sendiri, bisa di pikir sendiri lah suaranya kayak gimana. Berarti bener ya, manis keluar, flavornya keluar, dan suaranya udah nggak kalah lah sama yang coil harganya 100 ribuan, 80 ribuan. Rekomendasi buat yang dua coil dan single coil juga kerasa lah. Mungkin cukup sekian video tentang King Coil. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kalian bisa komentar di bawah ini. Gua Dio dari Favorite City. Terima kasih udah tonton.